Oke guys, kembali lagi bersama saya Jess No Limit. Jadi di video kali ini guys, kita bakal main game yang dulu itu aku sempet ditawarin buat trial jadi pro playernya, cuman gak diizinin sama mamaku guys ya. Jadi aku demen banget main game ini. Dulu aku tiap hari Sabtu itu main ke warnet 10 jam guys ya. Jadi gamenya itu game apa? Kita langsung main aja nih guys ya. Kita main gamenya itu adalah Counter Strike guys ya. Jadi ini gamenya mirip-mirip kayak PUBG gitu guys ya sebetulnya ya. Mirip-mirip kayak PUBG gitu. Aduh, nangis aku guys. Kena headshot aku guys. Mati dia guys. Mana lagi ya musuhnya ya? Ada di sini sih harusnya sih. Sabar. Sabar, ada kita ke sini. Ah, kena dia guys. Ah, kena lagi guys. Gila ya. Sabar. Wow, kaget aku guys. Wah, gila. Kita harus juara satu pokoknya sih ini guys ya. Jadi mainnya ini kita mainnya yang ini ya guys ya, yang mati hidup lagi nih sekarang. Ya, karena kalau misalnya main matinya, aduh, kurang ajar banget loh dia itu guys ya. Astaga. Mati hidup lama banget nunggunya nanti guys ya. Oke, nice. Jadi ini kita pakai sniper guys ya. Ada di situ guys. Ampun. Paling benci aku guys di sana musuh guys. Oke, sabar. Nice. Sabar. Tahan emosi. Di bawah sini ada sih. Nah, ini kita pakai ini biar dapat bonus ini guys ya. Ada musuh guys di sana. Di sini ada sih. Enggak ada. Oke, kalau misalnya kita pakai ini AUG guys ya. Kita pakai AUG, enaknya kita main ngeras nih coy. Nah, ini. Mati dia guys. Kita peringkat 2 guys ya. Sabar. Nice. Sabar. Oke. Di situ guys. Ini enaknya AUG itu bisa di zoom gitu guys ya. Jadi ini gila. Dulu itu Om yang jaga warnet itu sampai ingat aku guys ya, om yang jaga warnet itu guys ya. Karena saking setiap minggu itu nggak pernah absen coy. Nice. Nice. Mana lagi adanya ayam guys. Sabar. Wow. Sabar. Gila. Sabar. Di sini ada musuh. Santuin dulu guys ya, kita pakai UMP nih biar dapat bonus poin guys ya, biar bisa peringkat 1 kita guys ya. Nice banget. Langsung peringkat 1 di sini Just No Limit, boom. Ya, Just No Limit di sini padahal sudah tidak lama main guys ya. Sudah lama tidak main, bukannya lama tidak main, main tidak lama. Apa sih? Iya, maaf ya kalau nggak jelas ya. Memang nggak jelas aku ini guys ya. Tidak jelas. Aduh! Ampun. Sabar. Tahan emosi guys ya. Ada bapak-bapak teman-teman. Beh, gila headshot terus. Ya ampun, kok senjata kita malah handgun gini guys sekarang guys. Sabar. Ya ampun, senjata kita handgun gini sekarang guys. Kenapa coba senjata kita handgun gini guys? Ayo bonus weapon. Sabar. Nih Steve ini nih guys yang kita harus kejar skornya nih guys ya. Sabar. Musuhnya ada di situ sih. Sabar, nih rame banget teman-teman kita. Kurang ajar sekali nih musuh guys. Nice. Ada di dekat sini sih. Ada stepnya. Step itu apa tuh? Langkah kakinya kedengeran guys ya. Jadi di game ini tuh kita penting banget dengerin step gitu loh. Nah, mati. Nice, mati lagi. Ada di bawah nih, guys. Enggak itu. Use your health shot. Health shotnya itu di mana lagi, guys? Health shot enggak tahu aku, guys. Health shot. Ayolah, kita kejar nih guys yang peringkat 1. Astaga. Kurang ajar banget ini guys, gak terima aku guys. Sabar nih, kita pakai handgun dulu dah. Quack.
Wah. Oke, okay, nice. Tut. Wow, nice. Darah kita sisa 4, guys. Itu headshot gimana cara pakainya coba? Gimana coba cara pakainya? Ah, ini nih. Oh, dipencet C, guys. Pencet C, pencet C, pencet C gitu tuh ternyata. Ah, ini nih peringkat 1 nih. Waduh, DC dia kayaknya, coy. Kurang ajar. Aduh! Kurang ajar banget lo itu, guys, itu. Eh, ampun, kurang ajar banget, gak terima aku, guys, ya. Bentar, 3, 2, 1, dar. Kena, guys, ya, ha? Mau jadi telur dadar dia, guys, ya. Kita tembak lagi, mana nih, ya. Dar! Kena lagi jadi telur dadar, tuh, guys, ya. Mana lagi ini, ya. Dar! Dar! Sabar, dia pakai sniper juga. Dar! Wuh, nice! Sabar, di belakang sini ada nih, guys. Dar, nice! Atas. Dar, nice! Wuh! Jadi ternyata kita bisa ini, guys. Bisa pakai ini, apa tuh? Isi darah. 3, 2, 1. Masuk sini. Ayo, sini lewat. 3, 2, 1. Dar, nice! Di sini ada. Dar! Sabar. Menang kita, guys. Iya gak sih? Just no limit gak sih? Just no limit gak sih peringkat satunya? Iya gak sih, guys? Nah iya, just no limit, guys, ya. Oke. Jadi ini aku masih bisa main ini ternyata, guys, ya. Dibilang ada, dikatain AWP-nya, guys, ya. Seru sih ini game, guys, ya. Jadi ya pokoknya ini adalah game. Menurut kalian gimana, guys? Masih ada nggak bibit-bibit pro player-nya gitu, guys, ya? Kita main sekali lagi deh, guys, ya. Cuman kali ini kita mainnya nggak pakai ini deh. Nggak pakai sniper-sniper. Nggak pakai sniper-sniper, ya. Kita bakal pakai ini, guys. Jadi CT aja deh. Ah, iya, jadi CT aja kita. Nggak pakai sniper-sniper nih, guys, ya. Pokoknya kita main fight, cowok. Kaget aku, guys. Kali ini kita main gak pakai sniper-sniper. Kita lihat ya. Tanpa sniper apakah Jesulit bisa jadi peringkat 1 nih, guys. Kita lihat. Nice. Sabar. Kita kalau main ini harus jarak dekat gitu sih mainnya sih, guys. Ada di satu itu. Sabar. Kenapa ini pakai senjata ini jadi kayak gini mainnya, guys? Sabar. Ada bonus weapon. Ini kita kayak pakai cheat, guys, ya. Habis kita nembak pelurunya habis, kita ganti aja. Kurang ajar. Ada lagi di sini sih, ada orang lagi. Nice. Memang nih handgun aja sebelum itu gila banget, guys, ya. Waduh. Kayaknya aku cuma bisa pakai sniper deh sekarang, guys, ya. Ya ampun. Gak pakai sniper kok gini banget. Gak pakai sniper gini banget, guys, ya. Astaga, guys, tersiksa banget aku nggak pakai sniper, guys. Tersiksa, cuy. Apa itu suara ayamnya petok-petok gitu?
Woi ayam, jangan ayam. Woi ayamnya mati guys, aku tembak. Merasa berdosa aku guys. Ayamnya aku tembak mati guys. Berisik sih ayamnya guys. Oke guys ya. Jadi sampai sini dulu aja ya game kali ini. Jadi ya coba kalian komen guys ya. Apakah masih ada bibit-bibit pro player? Maksudnya bukan bibit-bibit, bekas-bekas mantan calon pro player Counter Strike ya. Jujur aja dulu aku main Counter Strike itu gak sempet main Counter Strike yang ini. Karena dulu pas udah zaman Counter Strike yang ini, komputerku udah gak kuat guys ya. Jadi aku itu main cuman Counter Strike yang 1.6, jadi versi sebelum ini. Dan jujur aja recoil, recoil itu apa ya? Cara main senjata kayak AK dulu itu senjata favoritku itu AK kalau di teroris ya. Kalau jadi counter teroris itu aku jadi pakainya M4 M4A1 ya. Itu recoilnya dulu aku udah hafal banget gitu buat headshot, buat gimana itu gimana gitu. Cuman di game yang di game yang CSGO ini jujur beda banget ya. Kalau misalkan aku main sniper itu sama aja, jadi maksudnya tinggal ngeker tembak gitu, sama aja jadi guys ya. Cuman kalau misalkan main senjata rifle-nya jujur beda banget. Jadi kalau misalkan kalian bisa lihat skornya hancur banget ya begitu pakai rifle gitu ya. Coba kalian komen di bawah dan ya udah videonya sampai sini dulu aja. Semoga kalian terhibur. Thank you udah nonton. See you next video. Don't forget to break the limit, guys. Bye bye.